إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله جل جلاله في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وهاي orang-orang yang beriman wahai manusia manusia yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Setiap Jumat kita diingatkan, karena memang iman itu naik dan kadang-kala turun sehingga tidak tersisa sedikit. Bertakwalah kalian, ingat sama Allah, syukuri nikmat yang Allah berikan. Taati perintah-perintah Allah Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam Ahibatifillah Seringkali kita mendapatkan undangan wali matun nikah Fulan menikah Fulana menikah Kerabat-kerabat kita Kawan-kawan kita Tetangga-tetangga kita Tapi pernahkah Kita mendapatkan undangan Wali matut tolak Pesta perceraian Anak rasa Tidak ada Tapi kenapa banyak terjadi perceraian? Kenapa kita tidak diundang ketika mereka bercerai? Iya karena manusia sadar bahwa di antara amalan yang paling dicintai iblis adalah apolak, dia tidak ingin kasih tahu kawan-kawannya karena yang terjadi adalah salah satu dari yang dicintai oleh iblis. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana iblis meletakkan singgasananya di atas air, saraya, lalu dia kirim pasukan-pasukannya untuk menyesatkan dan menggoda manusia. Yang paling besar dampak dari godaan iblis, dari godaan setan pasukan iblis, maka dia akan menjadi orang terdekat sama iblis. Datang satu orang laporan Mazil tu bi fulan. Aku godain fulan sampai fulan minum. Aku godain fulan sampai fulan melakukan ini dan itu. Iblis mengatakan ma fa'alta syai'an. Engkau enggak berbuat apa-apa. Sampai datang seorang mengatakan mazil tu bi fulan hatta talaqa zaujatahu. Aku bersama fulan menggodain dia sampai dia ceraikan istrinya. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Dipeluk sama iblis. Didekatkan sama iblis. Karena dia berhasil memisahkan dua anak manusia yang saling mencintai. Rumah tangga yang indah. Tatkala suami datang ke rumah, disambut oleh istrinya, disambut oleh anak-anaknya, duduk makan bersama, semua itu hancur hilang. Silaturahim terputuskan. Anak-anak, kalau ikut sama bapaknya, maka sang bapak akan memberikan vaksin kebencian kepada ibu. Kebanyakan seperti itu. Kalau anak ikut sama ibunya. Maka sang ibu akan terus memberikan air susu kebencian kepada anaknya. Bapakmu itu orang tidak benar. Sehingga tumbuh anak ini benci sama bapaknya. Bagaimana dia akan berbakti kepada ayahnya. Katkala kebencian itu ada pada dirinya. Maka ahibatifillah. Kita nggak akan temukan dalam Al-Quranul Karim surat pernikahan. Nggak ada. Yang ada surat tolak, surat perceraian. Allah alam. Allah ingin mengajarkan kepada kita ada garis merah yang kalau engkau harus melangkahinya belajar dulu tuh surat tolak. Baca dulu. Kalau engkau harus berpisah, karena memang disyariatkan tolak dalam agama kita ada. Tapi kapan kau bercerai? Kapan kau berpisah? Bukankah kemarin engkau mengundang orang-orang menyampaikan kepada mereka aku mau nikah? Dan orang-orang tahu engkau menikah. Dia hadir, dia bawa hadiah. Lalu engkau ingin menceraikan istri? Jamaah, ya, Kenapa harus bercerai? Tatkala solusi yang Allah berikan masih bisa diambil. Apa kata Allah? Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Dan perempuan-perempuan yang kalian melihat kok kayaknya ni enggak nurut nih perempuan. Ni istri anak kok enggak taat. Apa kata Allah? Ceraikan, tunggu dulu. Kasih nasihat, dia pernahkah kau memberikan nasihat kepada istrinya? Duduk, membacakan ayat-ayat Allah, mengenang cinta dan kasih sayang yang sudah tumbuh dalam rumah tangga. Kasih nasihat dengan cinta, nggak nurut, tetap ceraikan. Tunggu dulu, wah, juru Honda, pisah ranjang. Jangan digali istrimu Karena banyak perempuan-perempuan Yang merasa suaminya butuh sama dia Sehingga ini perempuan melakukan Tindakan semau dia dan tidak nurut sama suami Ketika suaminya tidak menjamah istrinya Sang istri jadi sadar Kalau suaminya serius dalam nasihat dia nggak berguna wadribuhun pukul mereka kalau kiranya berguna pukul nggak berguna jangan tatkala tidak ketemu permasalahan demi permasalahan terus berlanjut di dalam rumah tangga keributan demi keributan terus membuat tetangga capek mendengar nih rumah ribut terus kerja ceraikan istrimu tunggu dulu Fabathu hakaman min ahlihi wa min ahliya. Kirim mediator. Kirim dari keluarga istri, dari keluarga suami, biar ketemu. Mungkin engkau sudah tertutup pikiranmu. Dalam bayanganmu nggak bisa dilanjutkan. Coba kirim. Kadangkala orang lain bisa memandang sesuatu dengan bijak. Tapi engkau karena emosi semua jadi buruk. Tatkala masih bisa ada mediator yang menyelesaikan Alhamdulillah lanjutkan perjalanan nikahmu Tapi kalau sampai titik tidak bisa lagi Mau diapakan Haibatifillah Sedikit rumah yang dibangun di atas cinta dan kasih sayang Kita jangan mau dibodoh-bodohin sama tuh sinetron sama drama Korea, sama film-film yang ada yang menampakkan rumah tangga isinya cinta semuanya. Ada keributan di dalam rumah tangga kita biasa. Itu bumbu penyedap kehidupan rumah tangga. Di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak ada keributan? Apakah enggak pernah istri ama Nabi sallallahu alaihi wasallam Beda pendapat dalam satu masalah terjadi Tapi bagaimana engkau menyikapi perbedaan Itu yang harus engkau pelajari dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Fa inna aqallal buyud Allati tubna alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta Ini orang-orang tua yang bertahan rumah tangganya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun Apakah semua isinya cinta? Jarang Terus bagaimana mereka bertahan? Fa'innan nas yata'asharun Yata'amalun bil islami wal ihsan Yang menyebabkan bertahan rumah tangga itu Karena mereka belajar Islam Mereka ngerti bagaimana bergaul mereka diperintahkan berbuat baik kepada istrinya. Istri diperintahkan menghormati suaminya. Ya udahlah dijalanin hidup ini nggak lama lagi kita di sini. Maka hati-hati. Kalimat tolak bukan kalimat yang mudah dan sederhana. Tapi kalimat itu membuat iblis berbahagia. Maukah engkau membuat iblis gembira? Membuat semua kawan dan keluargamu ترسيك سابر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاه والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين قائد الغر المحجرين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد. جماعه رحمكم الله. بان يقضي ان ترى كتام نكاح تنبسكولح تندق برنيكاحا. Menikah juga nggak punya ijazah. Tapi bekerja, melamar pekerjaan dia punya ijazah. Dia sekolah. Makanya kenapa banyak rumah tangga akhirnya tidak harmonis. Tidak ada cinta dan kasih sayang. Karena kita nggak belajar. Maka solusinya adalah belajar. Anda ingin memberikan dua pelajaran. Yang pertama berkaitan dengan cerai. Kata Nabi alaihi salatu wasalam salatun. Jidduhunna jiddun wa jiddun. Ada tiga perkara yang seriusnya serius yang humornya gurunya serius. Yang pertama at-talaq, perceraian. Yang kedua an-nikah, yang ketiga al-idq, membebaskan budak. Ketika engkau mengatakan kepada istrimu dengan gurau, aku sudah ceraikan engkau. Enggak enggak, aku gurau, jatuh perceraian itu jemaah. Enggak ada gurau dalam perceraian. Kata cerai itu ada dua. Ada yang jelas maknanya hanya cerai. Kedua, ada yang multi makna. Ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Sana kau pulang ke rumah ibumu." Apakah jatuh cerai ya kalau niat menceraikan kalau tidak tidak jatuh cerai ini pelajaran pertama yang kedua perceraian itu hanya dibolehkan dua kali yang engkau boleh merujuk istri jadi Antum punya kesempatan mengatakan tolak kepada istri dua kali untuk boleh rujuk Aku ceraikan engkau Sudah dia terus cerai Besok dia rujuk balik lagi Berapa bulan ribut, berapa tahun ribut Aku ceraikan kau dua kali Kemudian kalau dia mengatakan Aku ceraikan kau yang ketiga kali nggak ada kesempatan balik lagi ke istri Kita bicara hukum agama Kalau mungkin di pengadilan Ada proses yang harus dijalani Jadi tatkala engkau sudah pernah mengatakan kepada istrimu Cerai, Ana sudah katakan dulu mungkin empat kali Ustaz. mungkin sepuluh kali setiap marah Ana ceraikan istri Ana. Ingat setelah dua kali, yang ketiga nggak ada kesempatan untuk balik kepada istri sampai istri kita menikah sama laki-laki lain. -laki. Ambil pelajaran ini. Kalau Engkau pernah menceraikan istrimu sepuluh kali dulu, lebih dari tiga kali, istrimu nggak halal buat Engkau. Jemaah rahimakumullah. Semoga kita semakin semangat untuk belajar agama kita. Itu modal kita untuk menuju kepada Allah Azza wa Jawa. Ingat hari ini hari Jumat, hari yang paling indah. Harinya bersalawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma صلي وسلم وزد وبارك وعنعم على سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم احزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اهزم اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين اللهم اهزم اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين اللهم اصلح ولي امرنا وولاه امور المسلمين اللهم اصلح ولي امرنا وولاه امور المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.